anda lah yang kau sibuk nak suruh ajak niaga kat tengah-tengah situ buat apa? Ramai orang lah. Aku kalau boleh nak lari pada orang, kau faham tak? Aku tak nak. Eh, semaklah kat sana. Payahlah nak cakap dengan Kak Muti ni. Kau explain lah kat dia. Ah, tak payah. Aku tak nak. Tak payah. Kak Murti, macam ni. Orang cakap, kalau meniaga kat jalan ta tu, time bulan puasa macam ni, boleh untung beribu ringgit. Kalau nasib baik ni, dapat beratus ribu ringgit. Kak Murti, akak kenal kita orang kan? Tak kesian ke? Kita orang baru nak mula hidup baru. Duit dah habis dah beli baju-baju Melayu tu semua. Takkan nak biarkan kita orang rugi macam tu je? Yang kau nak niaga-niagalah, tak payahlah ajak aku sekali. Eh, semak. Aku tak nak. Kenapa mesti aku? Sebab Kak Muti artis top. Ha. Senang kalau nak dilepas apa kita orang ni payah. Kita orang ni siapa? Banyaklah kau punya top. Eh, aku dah pencen tau. Siapa kenal? Tak ada orang kisah pun. Top konon. Kak, walaupun dah pencen tetap top di hati kami, Kak. Kak Muti, tolonglah Kak Muti. Ha, macam ni. Kalau Kak Muti dapatkan tapak tu, Kak Muti tak nak berniaga pun tak apa. Bagi kat kami. Kami nak berniaga. Kak, tak ada siapa lagi yang boleh tolong kita orang selain akak. Macam tu pula? Kak Muti boleh. Aku kena? Top. Bolehlah. Kita try lain. Top. Tawish. Aduh, korang ni apa benda ni sekejap sana, sekejap sini ni kenapa ni? Korang tahu tak apa korang buat ni? Aku dah letih lah weh. Kak Muti, orang kata kalau takut sesat, ni mulut ni ringan sikit bertanya. Apa payah sangat? Baru nak tanya. Aku ingat kau kenal. Cerita pompang-pompang macam kenal rapat. Ya Allah. Tak apa. Jujur kita tanya dulu. Ha, tanya. Assalamualaikum. 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 Tak set up lagi. Awak nak berniaga pukul berapa ni? Orang lain semua dah set up booth. Mana boleh macam ni nak jadi peniaga yang berjaya kena disiplin tau. Saya dah beritahu kan awal-awal kan? Tolong set up sekarang. Tak ada masa. Tak boleh buang-buang masa dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Saya dah telefon dah kontraktor tu. Tawakkallah. InsyaAllah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Minta maaf. Saya sibuk sangat ni. Assalamualaikum. Ya. Siapa ni? Kami sebenarnya peniaga. Kami datang ni ingatkan kalau ada booth kosong, kami nak sewa. Mana ada? Tak ada orang buat kerja. Hari ini meniaga baru nak sewa booth. Dari bulan lepas lagi orang dah mula sewa dah. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Artis. Apa khabar? Artis dah okay. Apa yang saya boleh bantu? Macam ni kak, saya ni manager. Ini Lina, artis saya. Saya dapat tahu kak ni presiden peniaga dekat sini ya? Ya, saya Kak Chah. Saya presiden bazar ni. Ya. Alhamdulillah. Nak apa? Sebenarnya artis saya ni dia nak buat kajian sikit tentang karakter filem dia yang terbaru ni. Pelakon filemlah ni. Lagipun artis saya ni dia ada produk. Jadi kami cari tapak kat sini untuk berniaga. Memang saya alu-alukan. Saya memang tengah mencari artis ni. Ya, untuk booth saya dekat bazar ni dan memang rezeki saya lah. Tapi nak tempatannya nak jual apa? Okey, saya ada produk sabun. Nama sabun saya Lina Pom Pom So. Dia jual nama sendiri ya. Bagus tu. Minta maaf lah bertanya. Ramai followers kat IG. 1.2 million.
Jadi kita tak perlu cakap banyaklah. Sebab memang kita ada booth kat depan tu yang kosong tu, memang kita boleh siapkan untuk Lina. Saya ini memang suka bersedekah. Arti saya kasih free. Free? Ya. Yeah. Wow. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Ya. Dah main. Kita dapat artis tau. Yeah. Artis, semua booth kita. Kau kenal lagi tak mana-mana artis? Tak ada booth dah, tak ada booth. Minta maaf eh. Tak ada booth dah. Semua orang dah mula meniaga dah sekarang. Tak ada orang buat kerja macam korang ni. Dah, 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 dah. Dah. Semangat raya, semangat raya. Pergi. Dah nak buka puasa pun. Pergi. Kira-kira kau dekat IG kau kenal siapa-siapa lagi artis-artis yang buat ni? Jual nak online ni. Saya follow artis ramai tau Kak Chah. Tapi diorang tak follow saya balik. Susah kau bila tak jadi kenal ni. Korang ni tak reti bahasa lah. Ah, dah banyak kali dah aku cakap. Aku bukan artis top. Dia nak artis popular macam orang sekarang ni. Apa nama? Jananik. Aku apa? Jahanam kau. Apa yang dia nak? Apa yang dia pandang aku? Alah, Kak Muti janganlah cepat putus asa. Eh, aku malah lah. Eh, aku malah nak mengadap muka dia lagi. Tak dah. Aku bukan nak bergaduh dengan dia tu. Aku sakit hati tu tak? Eh, belagaklah perempuan tu. Ha, baru jadi presiden niaga. Belum jadi presiden yang ada banyak bangunan tu. Apa nama? Donald Trump. Akak, minta maaflah nak tanya ni. Akak ni sebenarnya penakut ke? Apalah menakut pula? Menakutlah. Akak takut berdepan dengan orang, takut berdepan dengan makcik yang popek-popek tu. Akak patutnya berani ke depan. Patutnya akak artis yang veteran, patutnya ada keyakinan diri yang tinggi, Kak. Betul, betul. Come on lah, Kak Muti. Kak Muti ni kalau nak dibandingkan dengan alah, apa makcik popek-popek tu, jauh, jauh. Kak Muti jauh lagi hebat daripada dia. Cuma Kak Muti ni terlalu negatif, tak nak bercampur, tak nak berjumpa orang. Sebab itulah Kak Muti ni nampak dia tu lagi hebat daripada Kak Murti. Hmm, betul, betul. Aku setuju. Kak Murti artis yang top. Siapa yang tak kenal? Gunakanlah status artis tu, Kak. Laksa Kak tu. Huh, sedap. Ah. Betul, Kak. Sumpah sedap. Ah. Tapi takkan Kak nak biar kat kawasan ni je? Famous kawasan ni je. Maju, Kak. Maju. Akak, sebab sedaplah kita orang semua sanggup tolong promote Akak punya laksa ni. Ah, betul. Yes. Cakap senanglah. Nak kena hadap aku. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Oh, yo. Hai. Waalaikumsalam. Ada mesyuarat ke? Salam negara ke? Wah, kau ni dari mana ni? Macam nak pergi anugerah aku tengok baju kau tu. Kau nak mana? Biasalah, Kak. Mencari rezeki sesuap nasi katanya. Kita ni bukan artis. Show ribu-ribu. Kita ni kerja siang, malam, pagi, petang. Sebulan sekali juga gaji. Mayang, ni bulan Ramadan ni. Tak payahlah kau nak suruh menyanyi. Cakaplah kat bos kau. Setahun sekali bulan Ramadan, bulan yang mulia ni. Tak payah menyanyi. Berniaga ke? Kan elok dengan pakai macam ni. Ha, lelap-lelap macam lampu pelita. Yelah, nanti saya carilah. Saya mintalah cuti dekat bos. Kalau bos bagi. Ha, kau elok meniaga. Tak payahlah ikut kita orang yang meniaga. Meniaga kan elok daripada menyanyi. Apa? Apa kau cakap tadi? Yelah, meniaga kan elok kalau daripada menyanyi tu kan. Lagi elok? Kan? Meniaga lagi elok kan? Tapi kenapa Kak Muti tak nak pertahankan fight untuk tapak tu? Situ pula kau kan? Pusing-pusing kau situ kau. Balik-balik kat korang. Fight tapak? Halo? Fight tapak? Apa tu? Nak rasa ke? Ini sambal bilir ni bertahan eh. Seminggu lah tapi. Kacah. Kacah. Tadi kan saya lalu tahu dekat depan tu ada dua booth yang kosong. Booth 43 dengan booth 79. Kosong. Ini buat aku geram ni. Aku geram tau macam ni tau. Diorang nak berniaga aku kasih tapak. Ya, nak beli sambal bilis? Boleh, boleh. Ah. Kejap, kejap, kejap. RM10. Terima kasih. Kau pergi telefon dia. Kau pergi telefon dia. Saya dah telefon dah, Kak. Ni, yang booth 43 tu dia kata dia nak mula minggu depan. Sebab minggu pertama puasa dia nak berbuka dengan family dia. Tapi, Kak, yang nombor 79 tu sampai sekarang tak angkat tau. Diorang tu tak baca ke apa kontrak? Kan aku dah cakap semua undang-undang dalam kontrak kena ikut. Kau pergi cari artis. Artis dekat IG tu, tengok. Ya. Kau pergi cari artis. Kak, kalau artis kita panggil Fatah Amin, Kak. Fatah Amin tu handsome tu, Kak. Dia tu pun meniaga juga. Dia ada jual kurta, dia ada baju Melayu. Panggil dia nak. Dia artis zaman sekarang.
Yelah, handsome tau, Kak. Ada dia, Kak. Oi, takkan nak senyap macam ni je. Fikirlah. Nak ais kita kalau kita tak dapat tapak, tengoklah baju bertimbun ni. Apa nak buat dengan baju-baju ni semua? Nah, itulah korang. Hari tu aku cakap jangan beli baju Melayu dulu, korang degil. Eh, masa beli tu pun kau ada kan? Kita terpaksa beli sebab dia bagi harga cantik. Kalau kita ambil kemudian, dia takkan bagi harga macam tu. Masalahnya nak meniaga ni, orang cari tapak dulu baru beli baju. Ini tak, beli baju dulu lepas tu cari tapak macam... Aduh, tak payahlah nak ajar-ajar aku. Dahlah, tak payah nak berbalah, tak payah nak salahkan siapa-siapa. Sekarang ni yang penting kita fikirkan macam mana nak jual baju-baju ni. Ini aku kalau dapat tahu ni apa jadi ni, mesti dia kutuk aku kau-kau sebab buat bisnes pun fail. Eh, fail apa bendanya? Kita start meniaga pun belum lagi ni. Dah tak ada tapak, tak boleh meniaga. Tak nampak bunga failnya tu. Lupakanlah jalan tar tu. Tak dapat pun. Mulut jangan bacul. Jaga sikit mulut. Kau jangan buat gila. Habis baju-baju ni semua nak buat apa? Kalau nak buat kain buruk, 10 tahun pun tak habis pakai. Sekarang ni kita kena fikir macam mana nak cari tapak. Fikirlah macam mana nak selesaikan masalah ni. Dah, tak apa. Ya aku yang settle kan. Ya, Roz. Macam tak tahu je. Hai, awak. Hai. Kita cuti sebulan tau. Kita dah ambil cuti sebulan. Hah? Cuti? Ha, sebulan. Sebulan? Kita nak ikut awak meniaga sesama, boleh? Kan? Boleh? Bolehlah. Meniaga apanya? Tempat pun tak dapat lagi. Tempat pun tak dapat lagi? Habis tu macam mana tak meniaga? Kita nak meniaga dengan awak. Nak ikut awak. 12 tengah hari. Ya Allah, sampai bila aku punya sambal tak siap? Astaghfirullahalazim. 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 Korang ni kenapa? Tak faham ke kalau aku tak nak, aku tak nak yang datang sini buat apa? Ui. Kak, kita try last kopek je, Kak. Kak, janji, Kak. Kalau tak dapat, kita orang janji, kita orang surrender, kita orang tak paksa Kak lagi dah. Sekali ni je. Kak, kesianlah kat kami, Kak. Kak, kau tengok muka kami semua, Kak. Dah desperado, Kak. Kak, isteri saya tinggalkan saya sebab saya tak ada duit, Kak. Saya susah, Kak. Kalau dia tahulah saya nak berniaga tak menjadi macam ni, nanti jadi bahan gelak dia je. Kesianlah. Kak, duit simpanan kami semua habis, Kak. Dah tak ada apa, Kak, sebab beli baju tu. Kali ni kami nak habiskan, nak jual je baju tu, Kak. Tolong, Kak. Please, Kak. Kasih kontrak kat awak, saya dah cakap kan? Baca, faham dan hadam. Dah tuliskan dalam kontrak tu. Tak boleh buka sesuka hati, tak boleh tutup sesuka hati. Tapi bukan lama pun, sekejap je. Untuk menjadi peniaga yang berjaya, awak kena ada disiplin. Jadi maknanya awak tak boleh jadi peniaga yang berjaya kerana awak tak disiplin. Eh, Kak, dalam nyindir, Kak. Saya bukan ada bisnes kat sini saja. Banyak pekerja tiap-tiap hari masalah saya nak kena menghadap. Dan saya pun, awak nak tahu masalah saya. Saya pun banyak tahu kerena-kerena vendor yang saya kena menghadap ni. Kalau akak rasa nak ambil bus ni balik, kau rasa bagus untuk akak, kak ambil semua, kak. Dipersilakan. Alhamdulillah. Kau pun bukannya popular sangat kan? Tak adalah beratus-ratus ribu follower. Sebab ramai lagi yang nak meniaga. Nak buat macam tu, teruskanlah, Kak. Macam ni, Kak, saya tak ada masalah. Alhamdulillah. Silakan buat begitu, Kak. Ya. Tapi kena ingat, eh? Ya. Bila tarik diri, non-refundable. Assalamualaikum, selamat hari raya. Pandai, Kak, eh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Korang ni siapa? Sebenarnya, kita orang ni usahawan juga.
Kita orang nak tanya kalau kita orang boleh gantikan bus yang kosong tu? Kau dah ni artis ke? Ini artis. Sabaya dengan Maria Arsyad, Arzafar, Abadul. Dulu. Ada IG. Ada. Berapa ramai followers? 12,000. 12. Baru buka. Baru sangat. Tetapi. Kak. Puan, Kak. Abi dah pergi bujuk ke tak? Tolonglah. Tak payahlah. Aku dah letihlah. Lantak dia lah. Jangan macam tu. Jangan give up. Kita try lagi. Kejar dia. Ya astagfirullahalazim. Sudah cakap dah. Degil. Mengambil keboreh kata orang Negeri Sembilan. Buat malu tu tau. Sabar ajalah. Sakit hati. Adoi. Itulah padan muka. Korang nak sangatkan kan? Muka aku mana letak? Artis popular je dia nak. Malu aku tahu. Hei, saya tadi kak, kalau ikut hati memang saya lempang je orang tua tu kak. Dahlah cakap pempam pekpot, bising, poyo pula tu. Yelah, saya pun tak faham. Apa sahaja dia nak kena bercakap macam tu? Kesian vendor tu kan? Kesian. Terang-terang tapak tu kosong tapi memang tak nak bagi kita sebab aku ni artis pencen. Dia nak yang popular, yang followers ramai. Kau faham ke? Ada Instagram. Tak apa. Yang penting tapak kosong tu tetap ada. Ni aku akan pastikan aku dapat balik tapak tu. Tengok ah. Hello. Waalaikumsalam. Hakim. Assalamualaikum. Salam. Apa hal ni? Dah rindu abah ke sampai suruh mama kau abah ambil Hakim? Mama pergi Singapura. Dia pergi Singapura? Buat apa? Mana aku tahu. Shopping kot. Boyfriend mama sekarang kan kaya, selalu belikan mama hadiah. Mama ada boyfriend? Siapa? Nama dia Kramli. Handsome. Ya ke? Ya. Diorang pergi berdua je? Ya, bah. Hakim dengan Uncle Ramli cakap, diorang nak celebrate birthday mama. Lepas tu nak shopping raya. Itulah. Aku dah cakap dah dengan korang ni. Try je kat Danau Kota tu. Ni tak degil. Nak juga jalan tar tu. Sekarang macam? Nganga? Aman itulah. Confident sangat. Kau tahu tak? Perempuan tu, bukan main belagak lagi, kau tahu tak? Padahal jaga warung dekat jalan tar je. Macam jaga KSCC. Frust lah aku macam ni kan. Baru nak mula bisnes. Dah jadi macam ni. Habis aku ni, dah tak tahu nak kata apa dah. Duit aku dekat bank tu habis. Buat apa? Ni. Modal ni. Ni semua bahan lah ni. Bahan kutukan mak mertua. Sabar. Kita tak boleh mengalah macam tu je. Kena usaha. Usaha? Nak usaha apa lagi? Perempuan kecoh tu dah reject kita. Tahu tak? Reject. Relax. Yes! Aku dapat idea. Aku dapat idea. Apa idea kau? Kita tunggu aman. Aduh, Kacau. Penatnya kalau sebulan macam ni. Kita yang paling awal datang, lepas tu kita yang paling last sekali tutup kedai. Biasalah penat tu. Semua orang niaga pun penat.
Yang penting sambal aku habis. Kenapa? Bagi geran kau. Ini duit sambal aku lah. Kau tak cuba. Kau rodok kau nanti. Lepas. Ini makan dia. Masuk. Kari pun. Siapa ada hilang duit dengan pisau? Duit saya. Ini duit sama kakak ni. Ya Allah, dia terima kasih banyak. Dia tolong kakak. Kakak tak tahu macam mana nak balas budi kau. Tak apalah. Allah saja yang boleh balas budi baik saya. Kakak belanja ke sahur je? Boleh? Inilah masalah budak-budak sekarang, kau tahu tak? Malas bekerja. Asyik nak senang cepat aja. Nak suruh usaha tu tak nak. Betul lah. Betul tu Kak Chah. Sedih kan zaman sekarang ni? Aku tak sedih. Aku memang geram. Dan sebaik kau ada kat situ, kalau ikut hati aku tadi, teruk kat tu kena. Memang teruk. Itulah nasib baik kau ada dan kau jangan jadi macam dorang, Kau jangan. Takkan Kak Chah saya tak jadi macam tu. Macam mana susah sekalipun, saya tetap akan usaha sampai dapat. Saya tak suka syokat-syokat ni. Saya masih ingat Allah. Kau kerja apa? Tak ada kerja, Kak Chah. Sebab itulah kita orang beria-ria nak minta tapak dekat Kak Chah sebab nak berniaga. Nak buslah ni. Ni ada satu bus lagi tu yang kosong tu. Ingat tak? Alah, yang macam yang jual kain tu, yang Kak Calau tu kan kosong lagi pun dia datang lagi. Bukan apa Kak Chah, satu tu untuk kita orang, satu lagi tu untuk artis veteran tu lah. Kesian dia Kak Chah. Dah lah, tak laku. Tak ada suami. Selais pinggang, duduk kat kampung baru. Kesian dia. Lepas Kak Chah puasa dia, saya rasa dia kena penyakit murung tu Kak Chah. Ada pernah saya pergi ke rumah dia. Dia menangis seorang-seorang dalam bilik Kak Chah berhari-hari. Dah berlakon je tu. Dia kena lama tak berlakon. Kadang-kadang pelakon ni memang semua kena lepaskan. Saya percaya tu. Cepat ni tu. Makan-makan cepat. Belok tu. Mana dah ni? Sahur kat luar kot. Oh, ya ke? Terus, aku sebenarnya tengah rasa bengang ni dengan bekas bini aku. Kau tengok lah, dia lepas cerai senang-senang je dapat pengganti. Dia tak you juga kan? Macam tak sampai setahun kan? Aku rasa dia memang dah plan dah dengan mamat tu. Aku rasa dia cerai dengan aku sebab nak kahwin dengan mamat tu lah. Man, orang perempuan zaman sekarang ni tak boleh percaya. Kau ada duit, dia sayang. Kau tak ada duit, dia belah. Yalah, itu yang pasti. Kalau kau tanya akulah, aku memanglah ada niat nak jaga anak aku sendiri. Tapi kau sendiri pun tahu, kita tiga ni pun hidup terkanting. Macam mana aku nak jaga anak aku ni? Bah, nanti bila Hakim besar, Hakim boleh jaga Abah. Terima kasih, Hakim. Syukur alhamdulillah kerana Hakim sudi nak jaga Abah bila Hakim dah besar nanti. Tengok, anak aku nak jaga aku, okey? Wah, usaha Mama tu kan, bukan suka Hakim. Kalau nak pergi jalan, dia bawa Mama aje. Tak nak bawa Hakim. Kau tengok, apa anak aku report? Macam mana aku tak panas? Dia nak kahwin, jantan lain kahwin lah. Tapi anak jagalah kan? Buat anak macam ni. Macam dia tak panas? Sabar makan sahur tu. Benci aku tak apalah, tapi buat anak aku macam ni. Kita dapat! Oi, apa kecoh-kecoh ni? Kita dah dapat! Dapat apa? Kita dapat! Dapat apa? Wee. Apa ni? Kita dah dapat! Kita dah dapat! Jalan tak! Kau jangan main-main! Tak, betul! Demi Allah! Demi Allah! Wah! Jap. Macam mana dia boleh dapat? Macam mana dia boleh dapat? Ni, aku usaha. Aku bawa balik daripada usaha ni. Jalan tau! Yeay!
Abang, 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 abang. Aku belanja, aku belanja. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kak Muti, oi. Assalamualaikum. Kak Muti. Assalamualaikum. Kak Muti. Hai, tak puasa ke tak bangun sahur? Ui, kau ni mulut celupa betul lah. Kak Muti tu bukan budak-budak, dah tua dah. Lainlah macam kita budak-budak mungkin tak puasa. Eh, cakap baik-baik sikit bulan Ramadan ni yang selalu tak puasa kau. Aku gastrik. Eh, kau banyaklah gastrik setiap tahun ni. Sejak daripada zaman sekolah, kita orang tahu kau tak puasa. Tak ada ni. Kita datang balik sekarang lah. Esok pagi lah. Ha, jom. Astaghfirullahalazim. Korang ni kenapa, weh? Subuhlah, subuh. Apa ke gila? Ya, tahu subuh. Sebab itulah kita orang tak sabar nak bagi tahu berita gembira. Iyalah, pukul 9 pagi kan ada. Akak, akak tahu tak? Tapak yang kita idam-idamkan tu, kita dah dapat. Ha? Ha? Jalan tak? Ha! Ha! Subuh lah. Alhamdulillah. Okey. Ah, boleh. Jom. Bila nak niaga? Bila. Lain macam Kak Murti kan? Marit kemarin bukan main sentap lagi. Kak, inilah dia artis veteran yang kita mahukan. Berkeyakinan tinggi, Kak. Hidup Kak Murti! Hidup Kak Murti! Hidup Kak Murti! Han, subuh! Gila. Okey, Kak Murti. Macam ni. Kita dapat dua bus Kak Murti. Ha, jadi saya tak nak buang masa, kita mula pagi ni juga sementara dia tengah percaya kita ni. Betul tu Kak, sebab dia dah percaya, dah bagi tapak kat kita, kita pergi tunjukkan kesungguhan kita. Makanya pukul 9 ke 10 ke kita datang balik sini ambil akak, kita pergi ke tapak, okey? Jadi akak siap-siaplah kita datang ambil nanti ya. Ha? Jangan tidur Kak, jangan tidur. Ha, aku siapkan bahan-bahannya. Ha, dia dah balik. Hidup kau! Hidup kau! Kau pelikat kau pakai datang sini. Kita jumpa, kita datang. Betuah budak-budak ni. Hidup kau! Ubah! Ya, nak berkainnya. Tak ada berambut. Saiton betul lah. Dadah sudah. Dari kaki lima mengulangkan cerita, menghibur siapa saja dengan alunan suara. Ada yang menghina, ada yang suka-suka. Yeah, it's alright. Yeah, it's alright. La 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 la, la 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 la, itulah rentah hati. Yeah. Seorang kat kedai dia. Ha? Dia seorang kat kedai dia. Cepat-cepat. Kemas. Cepat. Eh, ini pun tak settle lagi. Ha. Cik, kau pergi tolong Kak Murti. Aku dengan Aman buat kat sini lah. Aku pergi. Ha, pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Chah. Ya, Kak Chah. Ini, saya bawa kontrak ni. Sebab kontrak untuk kamu orang. Kamu orang kena baca, faham dan hadam. Apa yang termeterai dalam kontrak ini? Sebab di sini memang ada undang-undang
dan korang semua kena disiplin. Sebab kalau tak, aku berhak tamatkan kontrak korang serta-merta. Maknanya korang kena cari booth lainlah. Faham? Faham. Faham, Kak. Hadam? Hadam. Hadam, Kak Cha. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Badan kecilnya tu mulut. Ya Allah. Eh, tapi sekelip mata tau dia berubah. Mana tadi aku jumpa dia? Cakap lembut je. Hari jumpa orang lain macam ni. Dia jumpa orang lain lah. Orang sama lah. Dah. Nak tolong Kak Murti. Abang, cepat. Kau pergi. Kalau nak tunggu, ini memang tak siap. Lagi. Kau nak menjaga apa? Kau datang. Sayang berlalu, makin jelas susah dewasaku. Ini aku, tinggal aku. Maaf, saya tak sengaja. Maaf, tak ada apa-apa ke? Tak apa. Saya tahu awak tak sengaja. Tak apa, saya tolong. Kedai kat mana? Gerai-gerai kat mana? Dekat sana. Saya tolong, tak apa. Saya tolong hantar. Betul ke ni? Boleh. Sila. Terima kasih. Sama. Apabila ragu datang mengganggu, yakinlah saja pada dirimu. Hilangkan rasa dalam hatimu. Biarkan saja orang berkata, biarkan saja. Sini. Oh, okey. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Sekali lagi, saya nak minta maaf tau. Assalamualaikum. Salam. Encik, Encik niaga dekat sini ke? Ya. Gerai saya belah sana. Niaga baju Melayu je. Okeylah tu. Balik ke sama Rasulullah. Kan dulu Rasulullah pun sama meniaga daripada kecil lagi. Betul. Yang nak cuba nasib tu rezeki kan. Dalam bidang bisnes mana tahu. Bagus. Daripada kita merempit, buang masa, isap dadah, baik kita bisnes dapat duit, kan? Dia ni dari tadi duk okeylah tu. Biar betul. Dia okey tak sebenarnya ni? Bangga sangat bila tengok budak-budak anak-anak muda sekarang ni kan pandai berniaga, cari duit. Suka tengok macam ni. Bangga sangat. Ni berniaga dekat sini seorang je ke? Tak. Bertiga. Dengan isteri? Tak. Saya tak ada isteri. Cantik kedai. Terima kasih. Tak ada gila. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Wah, ni beratnya. Lah bertuah betul dia tinggal-tinggal ni. Kita ingat kita ni banyak uman ke? Suka hati je. Orang nak meniaga, dia nak meniaga kat sini. Entah apa yang seronok meniaga kat sini pun aku tak tahulah. Ya Allah, Kak Muti, apa yang bibir seorang-seorang ni? Mana Feroz? Aku ni lah nak cakap dengan korang. Korang ni kan pentingkan diri korang aja. Ditinggalnya aku terkulat-kulat kat sini. Ha? Orang nak meniaga, nak meniaga. Ni takkan aku nak angkat benda ni, aku tak larat. Nak meniaga. Pula si Feroz ni. Kau pergi mana? Aku suruh kau tolong Kak Muti ni aku. Dahlah, kita tolong dia lah. Angkat kuah tu. Berat sangat. Biarlah sini. Sambal. Kau dengar aku buat. Sambal bilis. Makan sambal ngigau. Adik. Sambal bilis. Makan ni memang mengigau. Nak satu? Bayar dulu. RM10 je. Terima kasih. Kami jual. Sambal bilis sampai ngigau. Lagi seorang yang... Sambal. Kaca. Ni saya nak cakap, Kaca. Lampu kemah sudah habis terbakar, Kaca. Dengan pelak-pelak semua habis terbakar. Kau pasang apa sambal bilis terbakar? Tak adalah. Saya pakai macam biasa. Kacang pula macam Kacang pakai. Apa masalahnya? Tak masalahnya. Kacang incas kawasan ni. So, saya beritahulah Kacang. Kacang ambillah tahu sikit. Eli, susah sangat kan kau beli bab tu? Kau pakai duit, kau langsung tak ada duit ke? Kau beli bab, kau pasang bab tu balik, itu pun nak suruh aku buat. Kacang kan incas kawasan ni. So, saya beritahulah Kakak. Ini semua benda Kacang lakot apa benda ni, Kak? Nanti. Kau salah. Kau tak baca kontrak itu betul-betul. Kerja aku menyiapkan tapaknya untuk kau. Kacang semua benda kena lakot. Dahlah, Kak. Eli! Kaca, dia tu kan memang kecoh tau, Kaca. Kaca nak tahu tak? Ni,
Hari tu dia tu bergaduh dengan vendor sebelah dia. Pasal apa tau? Pasal orang tu bubur railing tu alah tempat sikit je kat tempat dia. Itu pun dia nak kecoh. Kecoh lah dia tu. Sakit lah otak aku jadi presiden macam ni. Macam-macam kerena aku kena berdepan dengan ni. Vendor-vendor ni semua macam-macam perangai. Ni, kalau saya jadi kaca kan, saya buang dia. Tak payah dia, kita bagi orang lain masuk. Senang, kecoh lah dia tu. Malas lah. Sebelah aku buang kau jual sambal aku tu. Pergi. Kau jangan jadi batu hapi sangat. Pergi. Sekarang. Sambal, sambal. Makan sambal mi kau. Sambal. Aduh, orang tu hilang pula ni. Maju Melayu. Maju Melayu. Apa sahaja ni? Memang tengok-tengok aja bang. Saya tak masuk langsung ni. Itulah dia. Itulah dia. Sejak daripada tadi tak ada seorang pun beli selai. Korang boleh relax tak? Sabar sikit. Kita kan baru mula. Cuba lagi. Cuba lagi. Eh, relax, relax. Apa bendanya? Ni kalau tak jual, lepak kedai dengan kita tahu. Baju Melayu! Baju Melayu! Ada orang yang sama kena. Asal semua orang jalan laju je pergi kebun sana tu? Apa yang ada ni? Ramai tu. Eh, jom kita kok. Cepat. Ni ya? Awak nak selfie? Si. Awak pilih. Saya boleh. Sorry. Nak ambil gambar beli baju. Monyet. Dah beli baju tu. Aku artis bila? Karena habis tak merasa ambil gambar dengan Samen. Aku rasa dia bukan setakat singgah je dekat bumi. Ibu dia lah. Sebab tu dia buat promosi ini macam nak buat ni. Kalau macam ni, matilah nak. Yang ini RM80. Kat sini semua RM60, RM70, RM80. Sebab saya yang tenun sendiri. Untung. Jom lah. Dekat sini sebab dia jahit ikan pari ni. Beli dua. Apa tadi? Satu. Boleh. Dua, nanti kejap. Kita bagi dua dulu yang kakak ni dulu. Okey. RM3. Okey, beli dengan mesra. Okey. Dua. Kejap. Okey. Sedap ke? Sedap lah. Dua. Berapa tadi? Dua. Okey. Tiga. Boleh. Ada lagi. Masih. Amboi, aku bayar gaji untuk kau ambil gambar ke untuk peniaga? Ha? Tak ada orang beli ke? Ni tadi ada orang ramai jalan dekat sini Kak Chah, tapi dia lalu tak beli pun. Taklah dia orang ni. Macam mana orang nak beli? Kau nak sibuk bergambar? Kau pergi panggil. Panggil customer sekarang. Keluarkan suara kau tu. Kak, tak payahlah mama marah. Comelah Kak. Mari singgah dekat kedai Kak Chah. Kami ada jual sambal kacang. Sedap RM10 je. Ni makan rasa sedap ni sama macam kita antuk. Kepala asyik. Bulan puasa, orang suka makan makanan yang berat-berat kan? Macam mi kari, mi bandung dan laksa. Laksa? Assalamualaikum. Abang Firuz. Assalamualaikum. Abang Firuz. Mana dia orang ni pergi ni? Ni mesti ada projek ni. Geramnya, marahnya. Okey. Sabar. Oi, gila lah macam ni. Mengepek sangat ni. Kalau hari-hari macam ni, jahanam kita. Kawan-kawan semua, bersabarlah. Kita kan baru seminggu je berniaga. Aku dah sembang dengan peniaga-peniaga yang lain semua. Diorang kata, dekat nak raya lagi meriah. Habis barang. Bukan tak bersabar, tapi dah seminggu lemau macam ni. Aku dah hilang semangat dah sebenarnya. Sabarlah sikit. Seminggu lagi kot. Kemar.
Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, korang ni tak habis nak tutup lagi ke nak kemas ke apa ni, Han? Lah, cepat, ha? Dah nak siap dah ni. Kemana-mana kita orang pergi tolong Kak Murti, eh? Tak payah, tak payah. Tak payah ke tolong. Oh, kemain lagi Kak Murti habis laku licin. Laku? Eh, bau tidak? Ui. Ha. Ha. Korang, korang, korang macam mana? Eh, korang ni kenapa muka macam tapir ni? Macam mana tak macam tapir yang Kak Murti, oi. Orang kat sini semua lalu je. Paling kuat pun datang singgah. Tanya harga, lepas tu dia orang brem. Akak tahu tak? Yang menjahanamkan perniagaan kita orang, ada artis pergi buka booth kat sebelah sana tu. Ah. Hampir semua pelanggan lari ke sana. Tak ada siapa yang datang sini. Orang suka artis. Eh, korang ni tak baik tau. Salah-salahkan orang pula. Rezeki ada masing-masing punya rezeki. Allah dah tentukan. Rezeki tu korang punya banyak ni, orang sana banyak ni. Tak apalah, kita kemas je lah. Eh? Kemas. Aku kena masak laksa, Mia. Aku kena masak laksa. Hai, Kaca. Takkanlah nak tambah menu lagi? Yang ini pun kita tak menantangan lagi, Kak. Eh, dah berapa hari kita duduk berniaga? Berapa banyak untung kita dapat? Nak bayar gaji kau pun tak lepas, kau tahu tak? Tak adalah. Saya ni sebenarnya kesian tengok Kaca. Ke hulu, ke hilir, penat lagi. Ini kau pula nak tambah, nak masak lagi. Aku yang masak ke kau yang kau beria-ia sangat ni? Ha? Tapi Kak Cah pandai ke masak laksa? Eh, aku perempuan tau. Eh, saya pun perempuan juga tau, Kak. Tapi tak semua benda saya boleh buat. Ha. Salah. Sangat. Kaki pun dah kebas. Sakitnya. Tengah-tengah sikit. Okey. Aduh, dah. Dah, jom. Balik tidur, balik tidur. Tunggu apa lagi? Assalamualaikum, Abang Feroz. Hai semua. Jumpa besok, ya? Okey. See you tomorrow. Okey, bye. Okey, bye semua. Bye. Bye. Okey, bye. Bye. Kata di situ tu. Eh, ni... Itu bukan hati je ke? Eh, tu Kak Lina pom-pom lah. Puyo. Dah tahu, tanya lagi. Eh, dah. Jom. Eh, ni, mana kau kenal ini, bro? Sibuk je nak tahu. Ada lah. Aku pun tak tahu lah. Ni aku mimpi ke apa lah? Rasa macam mimpi. Ini kereta ke apa? Dia macam keban ayam kau menengoknya. Kalau aku boleh bawa kereta aku tu sendiri, kau kasih aku 10 sebab. Kenapa aku mesti ambil kau bekerja untuk hantar aku ke sana kemari? Hah? Itu pun tak boleh fikir. Eh, engkau ni memang manusia tak ada impian, tak ada cita-cita, eh? Ha? Tiap hari datang lambat, tiap hari bangun lambat. Kau tahu kan aku kena masak tu, aku kena masak ni. Aku kena pergi sana, pergi sini beli barang. Sekarang aku tak nak dengar alasan kau. Aku tahu kau kira dari sekarang. Dari sekarang, 10 minit kau kena sampai rumah aku. Aku tak nak dengar alasan apa-apa lagi. Faham? Assalamualaikum. Sawanlah aku kerja dengan budak bebal ni. Tak sedar dia tu. Betapa beruntungnya dia. Aku ni nak ambil dia kerja. Sekarang tengok menu asam laksa. Ha. Degil. Amboi. Sibuknya nak berniaga, seronoknya nak berniaga sampai lupa kita ni. Lupa apanya? Hai, inilah Melayu muda lupa tau. Siapa yang sibuk-sibuk suruh kita cuti? Kata nak berniaga sama konon. Alah, Mayang tak payahlah kau merajuk. Kau pun nak berniaga juga ke? Kalau kau nak berniaga, jom sekali kita ajak ni, ha, boleh. Kau nak berniaga apa? Mana ada benda yang kita nak berniaga pun.
Kau orang pun tak bagi tahu nak berniaga bila. Alah, awak fikir je apa awak nak berniaga. Alah, kau jual lah sebab kau cantik. Kau jual lah benda kecantikan. Okey, okey, okey. Maya dah tahu dah. Maya dah tahu dah apa yang Maya nak jual. Kawan Maya ada jual produk kecantikan. So, orang yang ingat nak ambil kat dia lah. Nanti boleh berniaga tumpang dekat booth Abang Fairuz. Boleh sangatlah. Nak suruh jual tudung, kau tak pakai tudung. Masuk, aku nak tutup pintu. Aduh. Eloklah berniaga ramai-ramai. Letak sekali harga-harga. Aduh. Masuk je. Eh, peluk kuah aku elok-elok. Jadi aku lah duduk belakang ni. Kita duduk belakang ni sama. Tak boleh lah. Duduk dalam. Keselamatan, duduk dalam. Kau ingat sampai bila-bila hingga ke akhir hayat kau ingat kerana engkau aku tak dapat jual laksa pun. Nah, kalau satu hari kan akak tak membebel, saya ni kan boleh rindu tak kat akak dah. Jangan nak manja-manja. Jangan nak manja-manja. Sekali je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kita sebenarnya memang teringin datang nak beli sambal ni lah. Teringin sangat daripada hari tu. Berapa ni? Ini berapa kak boleh diskaun? RM10. Oh, RM10 tak diskaun. Satu je lah. Satu je? Cukup. Assalamualaikum. Boleh kau sat Dina ni lah. Kejap. Lambatnya. Satu cukup. Dina. Ini. Kau pergi kedai buat tadi kenapa kau lambat? Tadi ada kerja sikit. Apa tu? Ini. Kakak tahu kau ni ramai followers. Kenal semua reporter kat Malaysia ni kan. Tak kau tolong promote lah. Boleh tak ada masalah. Anything for you, Kak Cha. For you. Bye-bye. Terima kasih, semua. Hidup Lina Pompom. Akan nak beli lagi ke? Tak ada. Sambal. Macam mana puasa, Tan? Boleh. Letih tak? Tak. Tak letih. Ni, tolong ambil baju yang kat belakang tu warna pink dengan merah. Okey. Terima kasih. Bah, best lah berniaga kat sini. Nanti kau kena cuti sekolah, kamu datang kan tolong Abah? Boleh sangat. Tapi sebelum tu, Abah dah tengok pandai ke tak. Susun baju yang tu ikut turutan warna. Okey. Awak nampak tak? Saya berniaga ni, anak saya tolong saya berniaga, saya suruh dia susun baju, salah ke? Oh, tolong. Yakin, sini. Anak saya ni bukan kulit batak tau, Ni anak saya jugaklah. Salah ke saya tak suruh anak saya tolong saya berniaga? Dia tolong susun baju je, bukan suruh buat benda-benda tak seronok. Ini yang saya nampak ni. Nak hantar hakim kat awak. Oh, baru berapa hari minta tolong dah jadi macam ni. Menyapaklah. Tak boleh harap langsung. Hakim, balik. Hakim. Hakim balik dulu ya, Abah. Hakim, cepatlah. Mama dah lambatlah. Menyapaklah tak kau. Kau biar je perempuan cakap macam tu kat kau. Kalau aku dah sepak-sepak dah tengkuk dia. Elok je kau cerai dengan dia. Tak sesuai dengan kau, Luman. Waalaikumsalam. Awal sampai. Semalam dah beli laksa kak ni. Sedap sebab tu datang lagi beli. Kan? Sedap kan? Sedap. Elak 10 kak? Boleh. Kau tak puasa ke awalnya beli? Gila tak puasa kak. Setahun sekali je pun. Mak pesan suruh beli awal-awal tak habis. Betul. Aku kadang orang suruh reserve dah reserve aku malas. Beli awal. Nak walk in. Baju Melayu. Baju kurta, jubah semua ada. Harga murah, borong. Main-main nak buka dah ni. Weh, pergilah beli kuih nak buka dah ni. Hari ni kita nak buka apa? Cadangan aku nasi biryani. Cantik. Aku nak kambing nasi biryani kambing. Kambing. Cantik. Man, kau? Apa-apa boleh. Weh, kau okey ke tak ni? Okey. Apa-apa je beli apa-apa.
Ni tak habis-habis fikir pasal bekas bini ya, ni. Eh, aku bukan fikir pasal bekas bini aku lah. Fikir pasal anak aku. Bekas bini aku tu pasti akan susah nak lepaskan hakim jumpa aku lepas ni. Itu je. Beli je apa-apa. Tak kisah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya datang ni sebenarnya nak bagi nasi biryani dekat Abang Feroz kita. Tak sangka pula ada tiga orang kat sini. Maaf, cuma ada satu je. Tak apa. Terima kasih, Wak. Sama. Selamat buka, Selamat. Hei, si Feroz ni pakai guna-guna apa ni? Artis bagi kau makanan. Tak ada. Pergi beli juga. Nak promote. Tak kuat lalu, Kacang. Tengok, kosong je. Kau pergilah cari orang supaya lalu kat sini. Tak ni, Kacang. Lain kali kalau kita nak jual sambal ni, saya ajar Kacang. Akak bagi ni peniaga-peniaga jual benda yang sama. Kat sana jual sambal, situ jual sambal, belakang jual sambal. Ni, tahun depan Akak Cah jangan bagi orang jual sambal. Mesti sambal kelaki. Kau nak ajar aku baliklah. Aku presiden kan? Assalamualaikum. Salam. Kita ada bawa rasa. Rasalah. Kena ke rasa? Kenalah, Kak. Kak, aku nak tahu tak? Ni, orang kata laksa kakak ni sejap. Asal, Kak. Sejap. Ni cakap, depan aku laksa dia sedap. Kau berani dengan aku, Kau di sini. Kau sikit. Sedap kan? Elik kak. Harga cantik. Boleh pilih biru atau hijau. Tak tahu pilih biru atau hijau. Lepas sikit tajam sikit tu. Dia memang ni macam ni ya? Memang. Elok bang, elok. Viral. Dengar abang ni. Kena try. Kalau yang ni memang cantik. Tapi bagi harga best di mana. Yang kalau hijau ni kalau awak pakai ni pagi raya memang best lah. Dia datang lah. Dek. Okey, kira jadi bang. Kita bagi diskon dek. Dek. Baju ni jadi tak? Ni tak datang balik ni. Adik, kita bagi diskaun, adik. Adik. Alamak. Dia buat dah. Lagi tinggalkan semua mimpi dan janji. Terluka aku menangis. Jom melewati booth saya di sebelah ini.
Yang ke mana nak tengok baju raya ke apa, boleh datang eh? Boleh datang ke atas sana. Ya. Sebelah sini saja. Sebelah sini saja. Ya. Macam, okey, okey. Yes. Bro, eh. Hai. Hai. Awak ada macam macam peminat saya. Oh. Eh. Awak dari mana salam macam tu? Ada tisu tak? Melekit dah tangan dia. Eh, awak anda tiga pun dijemput. Jangan kecil hati, awak pun dijemput masuk, eh? Eh, datang, eh? Alamak! Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Datang sini. Saya lagi berasa. Saya berasa hati. Ya, saya berasa lagi rasa. Jalan tarik sini datang tengok saya nyanyi ni. Bagus-bagus. Cara marketing awak saya, saya suka. Itu memang saya plan. Strategi saya memang macam itu. Okay. Saya akan buat something untuk orang datang kat saya booth ni. Kamu ke sini panas, ramai orang. Saya tak boleh main-main. Jom. Nak, boleh saya tengok? Nak, jom, masuk ke booth saya. Sini. Wah, macam-macam, eh? Bajunya, ya? Oh, Kak Chan boleh tengok kat sini. Oh, bagus sini, betul. Dia sesusun. Yang mana yang collar dia bersongket semua kat sini. Dia ada sistematik sikit lah. Tadi basking dengan susunan semua, dengan ni semua. Akak tengok. Awak memang. Oh, terima kasih banyak, Kak. Itulah, malam sempat tengok. Kalau saya dekat jual-jual biasa tu pun macam tak ada ramai orang. Ini saya kenalah. Orang nak dengar, orang nak tengok arti. Ya, dan saya memang mengharapkan semua peniaga-peniaga yang menyewa di booth saya itu fikiran macam mana tu, luar dari kotak. Betul. Luar ya. Pulau-pulau semua buat benda yang sama. Ya. Semua duk gantung-gantung. Tak ada warna, tak ada warna. Kalau saya duk gantung-gantung sama macam dia orang ni. Jadi saya harus ucap tahniah kepada Syamil. Terima kasih, Kak. Dan saya masih lagi teruja nak bertemu dengan Syamil. Terima kasihlah Kak Presiden. Alhamdulillah. Bolehlah saya tengok-tengok ya? Boleh, akan saya tengok. Yang ini yang sibuk dapat. Aku geram je tadi sebenarnya. Alah, bukan kau seorang je. Kita orang pun menyirap tengok tadi. Eh, apa nasib kita ni? Ha? Hari tu kita kecoh, cari tapak dengan buh. Sekarang dah dapat, benda lain pula timbul. Ini sebab ada artis kat situ. Kalau tak ada tadi, selamat. Masalahnya kenapa? Kenapa nak kena berniaga dekat kat situ? Persoalan aku, apa pasal dia kecoh nak berniaga? Nak jadi artis je lah. Tak payahlah kecoh-kecoh nak berniaga. Tamak lah tu. Tapi aku rasa kan, artis tu kira bijak juga kan? Tarik crowd, siap nyanyi bagai. Alah, setakat itu kau cakap bijak. Eh, itu pun kita boleh buat lah. Boleh buat. Kira kita kena nyanyi jugalah. Tapi aku rasa tak payahlah kot. Tambah-tambah kalau kau nyanyi, memang ke laut weh. Eh, dah. Sekarang ni, kita sama-sama kena fikir. Macam mana nak bagi laku baju kita tu? Ha? Usaha. Besar betul lah aku pilih nak masak laksa ni. Renyah betul. Itulah semua salah kau. Kenapa kau tak suruh aku masak je ni kari? Kan senang. Eh, akak ni. Apa pula? Tapi akak juga cakapkan yang akak pandai masak. Kenapa akak kena tengok YouTube ah? Padiam. Aku ni bila masak aku nak fokus. Sukatan kena betul. Tapi kan kak, mak saya ni kalau dia masak kuantiti sikit ke, banyak ke, jadi je. Kau jangan buat aku terasa hati. Nanti aku tak kasi kau gaji. Tak nak. Tak payahlah nak emo, senyumlah sikit. Nak masak ke, kena ikhlas, kak. Kelakar. Tak. Ni kak, YouTube ni. Tengok. Eh, dia tambah banyak daun kesum, mak. Pergi ambil daun kesum lagi. Pergi ambil. Tadi saya pergi tiga tangkai je. Aku dah cakap dengan kawan-kawan, bila aku masak, aku kena fokus. Tahu, baru aku boleh rasa tu, dapat rasa tu. Kau pergi cek sekarang. Eh, tak, tapi tu dah okey dah. Tak cukup. Dia punya bau tu, kita kena ambil bau dia. Tak cukup, aku tak bau daun kesum tu. Kau pergi cari daun kesum. Akak ada tanam tak kat belakang? Aku tak ada tanam daun kesum. Aku semua pokok-pokok lain. Kau pergi cari sekarang. Sebelum kau potong gaji kau. Pergi. Pergi. Susah budak-budak sekarang. Gaji nak, kerja main-main. Tak fokus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ala Sayyidina Muhammad.
Ya. Eh, kita ni pakai baju Melayu tak apa. Ni sampai bertanya-tanya ni tak over ke? Biarkan. Biarkan. Ini namanya style. Baru mereka tahu apa yang kita nagihkan. Ah, betul itu Tuan Hamba. Saya setuju Tuan Hamba. Ya, Tuan Hamba. Tuan Hamba ya. Ya, ya. Sekarang ni okeylah Tuan Hamba. Nanti di sana Tuan Hamba akan basah kuyup bermandi peluh. Weh, kena gelap macam ni ke? Awak lama? Tunggu. Kau je. Nak ikut. Hello. Nanti dulu tunggu. Ni nak bagi tahu. Mayang dah ada barang untuk jual. Nampak ni? Mayang nak jual apa? Jual tonik. Tonik awet muda. Kalau minum tonik ni, dia akan jadi macam ni. Sungguh ku tak mampu menahan rindu. Gitu. Tonik eh? Macam dah berlambak aje kat tempat kita tu kan? Betul lah, betul lah. Banyaklah. Ni lain lah. Tapi kan, dia tolak kat kita. Okeylah. Kalau laku, okay, dapat untung lah. Kejap. Aku dapat idea mantap ni. Apa dia? Nanti kita ceritalah. Weh, apa yang Tak apalah, kita pergi sana lah. Nanti dia cerita. Jom. Tolong. Jom. Terima kasih, Pak Virus. Sungguh ku tak mampu menahan rindu. Masuk. Apabila diriku jauh darimu. Masuk. Membalut di dalam kalbu berjuta rindu. Pikiran jadi tak tentu kerana kamu. Siang malam terbayang. Laza. Laza, dek. Laza. Beli satu cuma satu. Nak Laza kak? Sale okey ke kak? Ya ke? Ni kuah aku banyak ni ha. Satu tong ni siapa nak makan? Laza, dek, Laza. Laza. Apa hal lagi ni? Selalu banyak mana orang beli Laza aku ni dah kenapa? Apa hal ya? Tolong tengok kita punya tempat eh sebab lagi ke sanalah kejap eh. Masakan yang istimewa iaitu Laksa Utara yang tak ada dekat kedai lain tau. Ni special. Beli. Tiga ringgit setengah. Ini memang resepi turun temurun. Kenapa sebab? Benda ni pas. Sama-sama lagi. Kita tahu sedap. Buat. Lemak. Sekejap. Kenapa satu-satu? Ni. Nak lagi. Memeh. Terima kasih. Alhamdulillah. Posta IG. Mari. Betul tak aku cakap? Orang Melayu memang suka makanan berat. Ni apa ni? Kenapa? Kau memang saja ya kat cara bisnes aku. Allah berfirman, rezeki dia memang luas untuk hamba-hambanya. Satu Malaysia jual laksa, tak ada pun orang kata caras. Dan lagi satu, laksa kami ni rasa lain tau, tak sama dengan laksa kak. Mari. Laksa dah nak habis.
kak. Janganlah macam ni, kak. Eh, senang je kau cakap jangan macam ni. Dia dah tahu aku meniaga laksa, dia meniaga laksa buat apa? Eh, dia tu presiden tau. Tiba-tiba yang dia nak caras aku punya meniagaan tu buat apa? Sabar, Kak Multi. Rezeki tu ada kat mana-mana. Senang je kau cakap. Yang meniaga hari tu dah lah teruk. Yang hari ni pula lagilah jahanamnya. Apa yang ada? Tak masuk langsung. Eh, geram betul lah akulah malas cerita lah. Sabarlah, Kak Multi. Biasalah tu. Biar orang buat kita. Tuhan tu maha tahu. Ini bulan-bulan puasa ni. Sabar, eh? Relax lah. Kak, takkan akak nak macam ni meratap, menangis, ibu merajuk tak nak berniaga? Kalau makcik pimpang pekpot tu tahu akak tak nak berniaga, esok dia ya, kak. Untung besar. Kak, takkan nak macam ni, kak, menangis? Tak payahlah. Come on, Kak Murti. Kak Murti kan heroin. Jangan lembik sangat. Apa lembik? Yelah, Kak Murti kena ada keyakinan diri yang tinggi. So, sekarang Kak Murti kenalah fight. Kalau nak mempertahankan fight untuk laksa Kak Murti tu. Hidup laksa! Hidup laksa! Hidup Kak Murti! Hidup Kak Murti! Laksa, nyum. Tak sikit senyum. Ya, macam tu. Jom kita balik, kita rehat. Besok kita datang balik. Dengan semangat baru. Cetek. Jom. Jom Kak Murti. Kak Murti. Alhamdulillah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Untung berganda-ganda. Masya-Allah kak, seronoknya. Baguslah kak. Bila kak buat keputusan untuk jual laksa tu memang terbaik. Best. Puji aku sikit. Kau cakap aku giga. Giga lah. Buat sini duit. Andaikan. Keputusan muktamad. Kita besok tambah lagi 3. Wah, seronoknya tambah 3 lagi. Laksa. Boleh tak tambah sikit gaji? Tak boleh, aku kena potong ni sebab hari tu aku datang lambat. Aku potong RM30 lah. Alah, lambat je. Tapi tak defect pun dekat booth. Tak boleh. Tak ada shot pun. Kau tak disiplin. Kau tak boleh. Itu pasal aku cakap kau kena jadi macam aku. Kena ada impian, ada cita-cita. Kau ambil je. Kau budak-budak tak boleh makan dia banyak-banyak. Okeylah, aku tambahlah. Aku tambah lagi. RM10 lah cukup. Nah. Akak jual dengan penuh mesra. Masih lah. Awal buka bisnes hari ini? Biasalah kita peniaga disiplin. Nanti korang kata pula macam-macam. Tapi kita peniaga tak cara-cara seorang. Ni kuah laksa tu. Kenapa macam air longkang warna dia? Reti masak ke tak reti ni? Kita kalau nak laku laksa bukan susah sangat. Kenalah hias kedai tu cantik-cantik. Dia bukan macam peniaga. Sendu. Sendulah laksanya. Laksa cantik. Makan cantik-cantik. Cepat-cepat. Mia. Nah. Cepat. Cepat. Cepat-cepat. Kau janganlah lem. Jangan lembab. Kenapa ni kacau? Makcik tu dah buka kedai dah. Kita kena lawan target sales. Kita kena lawan hari ni. Cepat. Ya, tapi kan kita selalu tunggu orang datang. Tak payah. Kita panggil pelanggan. Aku kena promote. Mari. Abang. Beli. Sambal bilis sayang. Laksa kacau ada. Semua ada. Beli. Sambal bilis kacau ada. Mana pasu yang aku suruh kau bawa semalam? Basu. Lupalah bang, sorry bang. Apa esok kau bawa bud? Sean. Esok bawa basu. Bang. Sean, kau melampau Sean. Tengah-tengah ibu terpanam macam ni kau suruh aku berdiri sini. Bro, kita try target crowd siang lah pula bro. Crowd siang pun aku ni puasa Sean. Kau suruh aku berdiri tengah-tengah panas berkejar-kejam. Air panas. Sekarang macam ni, aku pergi masa sejam. Lepas sejam aku gerak. Lepas tu tak ada ambil gambar lagi. Orang puasa, John. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kau? Peminat, bang. Peminat. Okey. Seronok, jadi artis, bang.
Datang suka hati, balik suka hati. Oh, seronok bang. Oh, apa meniaga eh? Saya ada tips sikit bang nak nak bagi tahu ni. Apa dia? Meniaga ni bang, kena ikhlas. Meniaga tu kena betul-betul bang. Janganlah tunggu bulan puasa je bang nak meniaga. Ha? Tak tahu je nama sendiri ke ataupun orang guna nama ke? Sebab kita orang ni bang, kita orang ni peniaga tulen. Ha, cari makan betul-betul, tak kira hari, tak kira bulan, tak kira tahun. Ini datang setakat nyanyi, hua-hua-hua, senyum-senyum, selfie-selfie. Lepas tu orang serbu kau punya booth. Lepas tu kau kaya raya. Lepas tu kita orang nganga je. Macam inilah. Lebih baik kau menyanyi, kau jadi pelakon ke, kau jadi artis lagi baguslah. Tak payah sibuk-sibuk nak meniaga. Kau punya gaji pun dah cukup besar lah. Bagilah kita pula. Assalamualaikum. Tak ku menduga perangai macam ini. Aduh, apa dia weh hari ni? Tak ada orang datang kedai pun. Yalah, apa hal dengan hari ni? Slow sangat ni. Betullah. Nak buat apa lagi? Mayang? Sorry, lambat. Abang pun lambat lagi ni. Malam tadi tidur lewat. So, bangun hari ni pukul 2 petang. Alah, awak kan memang selalu bangun lambat. Selalu kerja malam. Taklah. Malam tadi tak ingat ke malam tadi yang ada paket tolong apa semua tu? Abang ni pelanggan semua. Kan Abang Firuz kan? Yelah. Tengok cakap dengan Abang Firuz lagi senang daripada tukang kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Selamat Hari Raya. Nak tanya Feroz je. Feroz, hari ni Feroz buka puasa dekat mana dengan siapa? Buka puasa? Dengan dia oranglah dekat sini. Kalau macam tu buka puasa dengan Dina Pompom lah. Feroz. Ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Bismillah. Cepat minum. Okey. Terima kasihlah sebab ajak saya berbuka sekali. Alah, saya saja je nak makan dengan awak. Ialah puasa kan setahun sekali. Mana tahu lepas ni kita tak jumpa. InsyaAllah. Janganlah cakap macam tu kan. Tapi saya rasa peliklah juga sebab awak kan artis. Saya ni orang biasa je. Lepas tu macam saya rasa macam artis pun orang juga kan. Satu hari nanti kita meninggal, semua akan ditanam. Betul tak? Tak ada bezanya. Jadi saya rasa tak salah kot kalau kita nak berkawan. Tidak. Saya nak tanya, Wak. Awak pernah berkahwin ke ataupun belum pernah berkahwin? Pernah kahwin, tapi dah berpisah. Awak ada orang lain ni? Tak. Okey, macam ni. Sebenarnya saya pun tak faham masalah isteri saya ni. Sebab dia lebih utamakan mak dia daripada saya. Apa-apa pun semua dia pentingkan pada mak dia. Padahal saya suami dia ni. Lepas tu satu lagi, mak mentua saya tu jenis macam kawal dia. Apa-apa nak buat pun semua mak dia yang tentukan. Kadang-kadang saya fikir macam mak dia pula yang jadi suami dia. Tengahlah gelak, saya serius ni. Tak betul. Saya tahu saya pernah dengar cerita-cerita macam ni semua. Tapi tak apa, itu semua masalah yang dah lepas kan? Tapi saya rasa dalam hal ni tak ada masalah lah. Kalau kita nak berkawan, mana tahu kita boleh tukar-tukar pendapat, share-share masalah, kan? Tapi sebenarnya saya nak tanya awak pula. Dalam ramai-ramai orang, kenapa awak pilih saya? Senang je. Sebenarnya macam ni. Saya jadikan awak sebagai research saya. Sebab lepas ni saya dapat tawaran berlakon di mana saya dapat jadi megang watak ada booth. Lepas tu saya akan meniaga. Jadi saya kena kawan dengan awak. Jadi saya nak tahu, nak belajar dengan awak macam mana nak meniaga. Tu je sebenarnya. Maka awak. Dia buat aku jadi bahan research dia? Biadab betul. Awak, kepala.
Terima kasih. Selamat hari raya. Ha, bagi tahu kawan-kawan eh. Kat sini. Jamu ni akak buat sendiri ke? Berapa harga sekotak jamu ni? Ish, akak ni nak berniaga ke tak nak ni? Oi, kau ni kenapa orang tu nak beli barang kau kan? Yang kau boleh buat barang lain kenapa? Apa masalah kau? Kau sibuk pasal ni barang aku. Aku nak jual ke tak nak? Masalah! Aku sibuk. Engkau tu yang menyibuk kat bus kita orang ni tau. Kau menjaga kat bus kita orang ni. Orang tu nak bagi rezeki. Engkau tarik muka. Tak ada mood lah. Pelanggan tak nak tahu kau ada mood ke tak ada mood. Masalah aku nak tanya sikit ni. Abang Firuz tu dah berapa lama ada hubungan dengan artis pom-pom? Ah, cemburu lah ni. Manalah aku nak tahu, kau tanyalah dia sendiri. Jaga-menjagalah betul-betul. Hatilah. Ah, tu, dia balik, dia balik. Ah, well, my friend, you come from dating, is it? Very good. Apa dia kau ni? Apalah kau ni dating-dating. Orang pergi buka puasa je lah. Oh, buka puasa. Pasal aku keluar tadi tu? Tak tahu. Wey, aku buka puasa je lah. Masalahnya, bang. Sakitnya tu di sini, di dalam hati. Sakitnya tu di sini. Ah, Dani apa? Sakitnya tu di sini. Kaca. Mia, alhamdulillah Mia, laksa kita dah habis Mia. Kau tengok sambal pun separuh dah aku jual. Alhamdulillah. Tapi kan Kak Cha, ni tadi saya lalu tau dekat depan kedai Kak Murti tu. Kedai dia tu gelap je. Tak berniaga kan ni? Ya, adalah. Tadi aku nampak dia. Oh, maknanya kedai dia lagi laku daripada kita. Laksa kita dah habis. Alhamdulillah. Kita punya pun dah habis. Tengok. Cik Wan. Kemas. Sentaplah tu. Kau tak baik buat dia macam tu kau. Aku buat apa? Kau lah dah hancurkan perasaan dia. Eh, dia mestilah jealous tengok artis tu mengkedik dengan kau. Kau jahat kau eh. Apa? Weh, aku tak ada apa-apalah dengan artis tu. Kau dengar sini. Main sini. Aku cakap sikit dengan kau. Kau kena kadar ke diri kau tu siapa. Artis tu saja je nak menggunakan kau. Dia bukan nak kau sangat. Eh, kita mana tahu. Manalah tahu artis tu ada sesuatu yang dia tengok kat Feroz ni. Eh, cok. Dia nampak benda apa? Rambut, muka, handsome, tinggi. Duit ada ke tak? Artis tu, kalau ada artis tu artislah. Dia nak ke keluar dengan jantan yang tak ada duit, tak ada harta? Buang masa lah. Aku tak ada apa-apa pun. Ha? Tak ada perasaan pun dekat Mayang ke, dekat artis tu ke. Memang tak ada apa pun. Sakit yang lama ni pun tak hilang. Nak cari malapetaka baru. Memang tak lah. Cakap bolehlah. Ni, kalau Mayang tak ada, Maya Karin datang? Oh, kalau Maya Karin datang, aku tumbuk dengan dia. Sama cerita lain tadi. Lain. Aduh. Allah, panaslah. Sakitlah lutut aku ni, Allah. Thank you.
Usahlah awak termenung je ni. Tak ada apa-apa. Mana boleh tak ada apa-apa. Mayang yang saya kenal ni kan, seorang yang ceria sangat. Betul ke abang nak tahu? Kenapa? Sebenarnya Mayang sedih sebab abang macam suka je dekat artis tu. Nina Pompom. Habis tu apa kurangnya Mayang ni? Mayang sebenarnya suka dekat abang. Tapi kita kena strike. Last day. Kita punya baju 30%. Kena bagi habis. Kalau tidak, kita masak. Kau jangan risau. Kita takkan masak punya. InsyaAllah akan habis semua. Sebab kau tahu kenapa? Artis tu tutup kedai di balik kampung hari ini. Cantik! Dah, jom. Lambat dah ni. Kau daripada mana ni? Tolong Mayang kat barang ni. Cepat tutup pintu tu. Hei! Tolonglah buka. Jom. Last day. Woo! Amy, aku ni memang dilahirkan lembab ke apa? Doktor hege-hege angkat benda-benda tu. Tahun depanlah aku buka but kau macam ni. Ha? Tak. Sabar sikit, Kak. Benda ni berat. Kau buat apa kat dalam rumah aku tu? Kau catwalk eh? Ha? Cepat. Akak ni imulah pula. Cuba bawa bertenang, Kak. Ha? Tak ada maknanya aku nak bertenang-bertenang. Aku ni presiden. Aku kena tunjuk contoh yang baik kat vendor-vendor lain. Cepat. Cepat. Buka. Buka aircon. Panaslah. Dah, Kak. Ni yang terakhir. Tolonglah. Dah tak, eh? Dah. Kita dah boleh jalan. Kau dah tahu kan? Jam segala macam. Ya, tak ada. Minta maaf, Kak. Dah rosaklah sel aku macam ni. Kau dah lama datang. Laju, Kak. Kau ni sampai timun pun boleh lupa. Itu boleh lupa. Kau tahu kan, kalau laksa tak ada timun, tak cukup syarat. Kau tahu tak? Kau ni main-main tau dengan aku tau. Ya, Kak Jah, saya minta maaf. Kau pergi beli kat supermarket. Ini yang kita nak meniaga hari ini. Kau tahu tak? Sekarang kita nak meniaga. Kita nak meniaga. Kak Jah, minta maaf. Kak Jah tak sengaja. Minta maaf aku. Kau tu kan nak minta maaf dengan aku. Tak sengajalah. Apalah. Kau tengok orang semua pandang. Orang ingat aku jahat lah kan. Kau sukakan orang ingat aku jahat. Kau hirup sekarang kuah tu. Sudah. Dahlah. Tak apa, Kak Jah. Tak apa. Saya tolong Kak Jah lah buat kuah, ya. Saya tolong masak. Boleh, Kak Jah? Tak apa. Boleh. Mari angkat. Tak apa. Cepat awak masak, Muti. Cepat, eh? Tak adalah benda hari-hari kita. Bolehlah tu dah. Memang senang sangat buat kolasa ni. Jadi saya pun boleh balikkan sebab gerai saya tu tak ada orang nak jaga. Muti. Ya. Terima kasih. Tolong saya. Sama-sama, Kak Jah. Tak apa. Kita tolong sama-sama. Nanti kita berbuka puasa sama-sama, eh? Boleh? Datang gerai saya nanti, kan? Jom. Dapat tegak muntik sekejap ambil. Kan terbawa balik pula dengan. Terima kasih. Beri kita tu. Yelah. Nah. Okey, itu sedap bau dia, kan? Okey, jumpa garang, eh? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeay! Walau asal kita dah siap, Kak Jah. Kita dah boleh niaga.
baju Melayu. Lalu je lah, abang. Baju terbaru. Tak apa, abang. Tengok dulu. Okey. Kita tak bolehlah macam ni. Kita kena buat satu strategi lah. Aku nak sebelum berbuka, kita kena jual 5 lai. 5 lai? 5? Jangan action sangat. Satu lai pun kita muntah berdarah tau. Sekejap. Baju. Tu buff artis tak buka hari ni. Dia bukan tak buka. Dia orang dah tutup. Kita ni sibuk tunggang terbalik ni, tak jual lagi ni. Syukur alhamdulillah lah. Kuranglah persaingan kita. Jadi maksudnya daripada sekarang sampai malam kita boleh pulun cuba jual semua barang kita. Kan? Baik. Cantik. Kalau macam tu malam ni juga kita kasih settle. Ya. Yeah. Masa berbuka selepas seteguk kurma kita terus buat lelong. Seteguk kurma? Oi. Kau makan kurma dengan straw ke? Baju cantik. Hello, susu dara. Susu dara. Waalaikumsalam. Kak Lina pun datang ni. Sebenarnya Kak Lina nak bagi nasi biryani ni Kak Lina beli dekat semua orang yang bekerja meniaga dekat sini. Jadi ambil dah dulu 3. Terima kasih. Ya Allah, baiknya hati awak. Awak ni memang selalu buat benda-benda kebajikan ni. Alah, bukannya selalu. Kebetulan ni nak bagi tahu hari ni last day saya meniaga kat sini tau. Sebab malam nanti saya dah mula syuting. Macam inilah berlakon, jual-jual untuk raya baju-baju, baju-baju kurung. Macam tu. Jadi dengan ini Kak Ina pom-pom ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari raya. Selamat Hari Raya. Apa pun, terima kasih nasi biryani tu. Sama-sama. Kalau tak ada apa-apa, saya minta diri dulu. Salam. Awak ada apa-apa ke dengan hati pom-pom tu? Astaghfirullahalazim. Saya tak ada apa-apalah dengan dia. Kawan je. Dia kan artis. Ya. Malam makin kelam. Namun tidak sekalipun aku menyesali atas kehidupan yang diberi. Sebenarnya di sini, walaupun ku sendiri, hidup tetap seri. Berjumpa padanya, teman hidup ini. Tak mengapa dunia ku mus api. Lagi jodohku gak misteri. Jangan lama-lama bang, laut banyak ikan. Ku jawab senang sekali, belum takdir lagi. Doalah ku limpah rezeki. Sebenarnya di sini, Kak Jo. Muti. Ya. Kakak nak minta maafkan kau. Apa dosa-dosa kakak kau selama ni? Kau maafkan ya? Ya Allah, Kak Jo. Saya pun nak minta maaf, Kak Jo. Kak Jo, janganlah macam tu, Kak Jo. Saya minta maaf juga. Sama-samalah, Kak Jo. Kosong-kosong, Kak Jo. Lebih kurang tu kau halalkan, ya? Sama, Kak Jo. Saya pun nak minta maaf. Saya dah redor lama dah. Saya tak kisah dah, Kak Jo.
Kak Chah, Kak Chah yang mana? Kita tak ada kampung. Alah, datanglah rumah kita, datang. Ha, kita dah masak sikit-sikit. Apa yang kita ada, masak sama dia yang sempat pun makan jelah apa yang ada, tak kisah. Betul ni. Betul, datanglah eh. Tahu ni. Aku pun sama. Kak Murti dah sudah-sudahlah tu kemarin. Ah, Kak Chah. Diorang ni kalau tak ada rasa macam sebab saya tu Kak Chah. Kalau dia ada ni barulah ceria hidup saya kadang-kadang. Anaklah konon. Alah Kak Murti. Tak payahlah cerita sedih-sedih malam raya ni. Dah siap kemah belum? Ah, kalau belum kemah, main kita orang tolonglah. Abut memanglah tolonglah. Tak larat dah ni. Mayang-mayang tolonglah, Mayang. Mayang, kita kerja perempuan ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahun depan kita berniaga baju kurung. Baju kurung? Tak dengan apa ni, segala benda, pakaian muslimah lah dengan tudung. Ah, tudung. Tudung boleh buat kaya. Kenapa? Bah! Kim! Mak ayah, Abah. Akan minta maaf kalau akan buat salah, silap ke Abah sebelum ini. Abah maafkan sama ayah, ya, Kim. Tunggu sekejap, Abah ada sesuatu. Sayang, Kim. Selamat raya. Mak ayah. Sayang, Kim? Alhamdulillah, sehat. Tapi ni yang tak sehat. Sakit mata ni. Tidaklah juga. Mak beli. Kim? Ini untuk Hakim. Abah harap Hakim suka. Nah, ini duit ayah. Ini sewa. Nak pergi mana ni? Nak pergi rumah ayah Ramli. Nah, dahlah pergilah. Hakim salam kat mak dengan Pakcik Ramli. Ini Hakim. Ini uncle kali ni tahun ni. Nak bagi duit raya. Duit raya uncle sendiri ni. Ha, ni. Sama. Kan. Hakim. Ni duit raya daripada keuntungan bisnes kami. Yang berjaya tahun ni. Ah. Esok datang ni ada banyak lagi dalam rumah. Dah lah. Move on, move on. Okey, jom. Hei, banyaknya juadah. Cekap betul lah kau ni, Muti. Sibuk meniaga pun sempat kau masak juadah untuk hari raya. Alah, sikit-sikit biasa-biasa rendang ayam macam-macam tu je lah. Bukan apa, Kak Chah. Kesian kat budak-budak ni. Tak ada tempat nak beraya. Kita rayalah sama-sama. Aku ni dah 3 tahun beraya seorang. Nama ya ada anak tapi macam tak ada. Orang kahwin, nasib raya kat rumah mak mentua langsung tak ingat kat mak diorang. Alah, Kak Chah. Janganlah sedih-sedih raya pagi ni, ha. Kita orang kan ada. Ha. Kita raya sama-sama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, waalaikumsalam. Kak Murti, selamat air raya. Maaf batin. Halalkan makan minum saya. Kak Murti, ya? Selamat air raya. Maaf batinnya. Eh, kacang mana? Kacang, kacang. Selamat air raya. Maaf batin. Tak apa, minta maaf ya. Halalkan segala-galanya. Selamat air raya, kacang. Minta maaf ya. Selamat air raya, kacang. Selamat air raya. Minta maaf, saya batin. Kakak pun. Sudahlah sama gayanya. Yalah, aku pun kosong-kosonglah. Aku maafkan korang dan aku halalkan apa benda yang kau buat kat aku pun. Alhamdulillah. Ini aku dah penat masak untuk korang ni. Ah, jangan tunggu apa lagi. Makan, makan, makan. Masak sendiri. Mas, habis. Ambil saja. Saja nak kaki-kaki orang ya. Yang kau ni baju besar kenapa? Baju lebih. Baju lebih. Eh, untuk orang. Ha. Mayang mana? Ya Allah, lupa. Aku tak tahu, tak mai tahu lah. Ya, kenapa tak kejut? Minta maaf, minta maaf. Sebenarnya sepatutnya kita orang kejut ke dia tadi semayang raya sama-sama. Ha. Tapi kita orang terlupa pergi ke masjid begitu je. Tak baik. Dah makan dah?
Belum. Duduk dulu ya. Ha, makanlah. Eh, laksa biasa dah. Tak lepas ke laksa dia? Ileh. Aduh. Parah dah air. Ni ayam kampung ni, Kak Chong. Ui, lama sangat atas dapur. Ha, nah, nah. Ha, ni air ni. Tak ada air batu. Boleh lah, ya? Kak Chong, apa aja? Sudu garpu. Sudu garpu tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak lemah. Kak Chong, apa? Maya. Kau nak bagi salam tu, pergilah tengok. Kau dah tengok kan? Kau dah datang tengok. Kau feeling lah. Siapa, Mayang? Siapa tu? Lemang. Air tu pun? Siapa? Mak. Selamat Hari Raya, Mak. Dan macam mana korang tahu kat sini? Pak Nun yang bagi tahu. Kita orang pergi rumah Mak tadi. Lama itu tunggu. Mak tak ada kat sana. Tahun-tahun kau orang tahu tak aku doa anak aku balik. Aku rindu kat kau orang. Allah mampukan juga doa aku. Tolong. Kau orang balik mari sini. Mari sini kat Mak. Alhamdulillah. Tolong, Mak rindu kan kau nak. Maju. Menantu Mak mana? Menantu Mak. Mari. Ya Allah. Mana cucu dia ke comelnya? Mana cucu Mak? Ah, puteri ni. Ni puteri. Mana rindu kau puteri? Kenapa korang tak balik dengan Mak korang? Tak terhenti ke beraya dengan Mak korang? Ha? Kecil hati Mak tahu tak? Mak yang cakap macam tu, Mak. Mak pun tahu kan. Kita orang tak sengaja. Minta maaf sangat-sangat, Mak. Lepas ni kita orang akan tukar-tukar, Mak. Mak dah takkan raya seorang dah. Janji. Janji, Mak. Janji. Janji buktikan. Ini anak-anak saya. Ya. Yeah. Kau ni sedang raya mana? Kau ni pun raya rumah baby. Oh, kita.